Yang pertama, kembali pada saat ini kita menjadikan puja dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang kita hadir di sini dalam rangka peresmian pemberian ijazah terhadap anak-anak kita di Pondok Pesantren Daud Tauhid ini, yang dari tadi telah kita ikuti secara seksama, secara khidmat, bagaimana prosesi, bagaimana acara perpisahan dan pemberian ijazah yang sangat khidmat ini. Suasana yang sangat berbeda kita lihat di beberapa tempat yang lain, yang merayakannya penuh dengan hura-hura, yang merayakannya penuh dengan corak-corak baju almamater yang sangat suci, yang sangat penuh histori di dalam menuntut ilmu selama di bangku pendidikan, penuh dengan coretan-coretan spidol yang betul-betul sangat membadir, dan itu tidak kita temui di sini. Mudah-mudahan di sini akan terus seperti ini dan akan semakin meningkat. Semoga Allah SWT melindungi kita bersama dan memberikan kekuatan kepada kita bersama untuk terus membesarkan pondok ini, Pondok Daud Tauhid ini, dan pondok yang ada di Kabupaten Solo untuk sarana pendidikan bagi anak dan kemenakan kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah itu. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita kirimkan kepada roh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah membimbing umat manusia sehingga bisa kita seperti ini. Andaikan Rasul tidak diutus oleh Allah, tentu takkan pernah atau mustahil kita ada di suasana dalam kondisi seperti ini. Dunia anak-anak kita, inilah yang membanggakan kita bersama. Suasana seperti ini, bangga kita, bahagia kita. Bagaimana generasi kita betul-betul tampil dengan tawadhu, dengan rendah hati, dengan ilmu yang dituntut selama ini, dan mereka lah yang akan melanjutkan dunia kita untuk selanjutnya. Bapak Ibu yang kami, saya dari tadi tak pernah lengah melihat bagaimana prosesi ini mengingatkan saya puluhan tahun yang lalu, karena saya juga tamat pesantren yang di apa namanya di sudah tahun 1981. Cuma ada apa disebutnya waktu itu di pakai-pakai seperti ini ya, seperti khatam Quran, pakai raben, itu kemudian menjadi setelum baru ke sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tamat pesantren sanawiyah di Al-Turi Sumani di bawah pimpinan Buya Khatib Abu Samah. Sekarang yang melanjutkan adinda bagi saya Buya Sa'duddin, beliau yang melanjutkan pimpinan itu, dan saya sering juga ke sana. Saya sering juga ke Koto Ilalang. Saya yang masih perlukan yang belum lagi ke Naukado, dan saya insyaallah segera akan ke sana, karena kita syukur pesantren-pesantren utama yang ada di Kabupaten Solo ini harus kita dorong bersama-sama, harus kita support bahwa pendidikan pesantren ini adalah pendidikan yang unggul, pendidikan pesantrennya pendidikan yang luar biasa, tetapi belum tentu semua orang mampu melihat kesinambungan dan kelebihan-kelebihan itu. Bahkan cenderung ada sebagian yang yang memenang sebelah mata, ada sebagian yang sudah tidak lolos bisa masuk ke sekolah, baru masukkan ke pesantren.
ada sebagian seperti itu, tapi saya yakin di tempat kita ini tidak ada yang seperti itu. Karena pondok pesantren adalah suatu sarana, suatu kawasan pendidikan yang sangat luar biasa, yang apa nama dengan sistem asrama atau school. Ternyata kita tidak kalah. Taman pesantren ini mampu bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya dalam berprestasi dalam sistem pendidikan nasional. Pak Gus Rizal Abbas juga tamat pesantren. Beliau adik kelas saya. Adik kelas saya di Pasir Petek Sandua, beliau. Kampung beliau di Simpang Tanjung Nampek. DPRD juga, pimpinan DPRD juga. Kuya Sanudin mantan ketua DPRD. Tamat pesantren juga. Pak Dendi, adik saya yang di Sumani. Karena orang tua dan luar, Sumani satu, kita satu. Terus ada yang di tanah Sumani. Ternyata, Pak DPRD yang vokal, di tenaga, tidak kalah dengan yang lain-lain. Pak Awinda, walaupun, ya, walaupun beliau tidak tamat pesantren, tapi jiwa udah lebih lagi dari pesantren. Tepuk tangan. Menjawab, tanya, menjawab, kayu Mas Amri Ustaz Yusawan sudah mengatakan tadi bagaimana sejarah pondok pesantren ini yang dilahirkan oleh Mas Taklim, kemudian saat ini sudah penuh sesa, tidak ada lagi tempatnya, kan begitu saja. Pada 700, ini berarti sudah 3 bintang. Maka ini kewajiban kita bersama untuk memperjuangkan bagaimana pondok pesantren ini, khusus Darut Tauhid ini, dan pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Solo khususnya, bagaimana kita perjuangkan bersama supaya cepat teratasi persoalan-persoalan yang ada. Yang pertama, bagaimana murid-murid yang baru masuk bisa, itu harus Ustaz. Mari kita duduk bersama. Pak Aurizal, Pak Gusir Abbas, Pak Dendi, itu dari DPRD, kemudian dengan Pak Wali, dengan Pak Camat, dengan pengurus pondok, bagaimana secepatnya kita carikan solusi. Tidak ada cerita menolak murid nanti, harus ada dado kawedo untuk mengadakan itu yang jangka pendeknya. Yang jangka panjangnya harus kita cari tanah, tidak ada cerita yang tidak mungkin dalam 500 meter besar. 500 meter, pilih kurang, pilih tidak bisa dicari, dan tidak pilih kurang itu dari. Minimal 1 hektar, kalau seperti itu isinya, ini maksudnya 1 hektar. Di Sumani 1 hektar ya, Sumani sudah bagus gini 1 hektar. Katanya Buya sudah cukup, ini alhamdulillah sudah cukup. Cuma mau dibangun oleh Buya Sanudin di tengah-tengah, memang saya minta kalau bisa di tengah jangan dibangun besar, biar ada lapang terbuka, kalau ada acara-acara resmi, biar ada agar ada kisahnya, pokoknya apel dan sebagainya. Nah, sehingga di tengahnya kita carikan solusi nanti untuk dibangun tenda saja, tenda yang bagus yang bisa dibongkar pasang. Nah, kalau ini tidak bisa lagi, ini memang sudah sempit, maka solusinya harus disediakan tanah minimal 1 hektar. Bagaimana cara mencari uangnya? Maka bersama-sama kita, bersama-sama. Yang pertama dari APBD, itulah Pak Dendi, Pak Gusur Abbas, Pak Aurizal, Pak Stanbari, tambah saya, itu nanti bertanggung jawab bagaimana secara maksimal memperjuangkannya agar dapat anggaran di tenda Allah. Kemudian jamaah, masyarakat, kita bersama-sama sehingga dari Salayu ini kalau perlu sejujur biar dibikin tim untuk penggalangan dana, mencari dana, mengetok pintu, assalamualaikum kepada pengusaha-pengusaha, kepada hartawan, kepada orang yang diberi rezeki oleh Allah SWT. Kita yakinkan bahwa rezeki itu harus dikeluarkan sebagiannya untuk apa namanya sesuai dengan perintah buah nikmah atau nahun yang berikut kita lihat ini. Insya Allah dengan kebersamaan seperti itu tidak lama lagi akan terwujud apa yang kita namakan sistem suatu kawasan pengembangan daripada pondok pesantren Darut Tauhid Selayu ini di Kota Lalang ya. Ustaz mana tadi? Nah ya Ustaz, Kota Lalang saya sampaikan juga kan, tidak mungkin di sini Ustaz.
Kemarin saya kata carikan bantuan pembangunan yang untuk hotel lalang, tapi tidak mungkin sempit tempatnya. Maka harus carikan tempat yang lain. Maka pengurus juga sudah berupaya. Mungkin akan sama persoalannya dengan kalau di Anokado berapa meter? Nah, 3.000, alhamdulillah kalau 3.000 agak lumayan. Itu bisa agak melegas ya, untuk mencarikan abang-abangnya. Dan itu nanti Buya tamu zaman dari keluarga Buya kita bersama-sama nanti Buya memikirkannya. Kalau perlu kita adakan rapat segenap pimpinan pondok nanti di kawasan pondok ini masih diskusinya, supaya pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Solo ini berkembang. Kita sudah jauh tertinggal di Jawa sana, Pak. Saya waktu itu mencarikan sekolah untuk anak saya, itu sekarang sudah dipindahkan. Anak saya sekolah selama 2 tahun di daerah Jawa Barat, di daerah perbatasan dengan Jakarta, di pondok pesantren. Itu saya temui ada pondok pesantrennya yang jumlah muridnya 37 orang. Di samping itu berapa keluar? Samping itu ada, kita segera memutuskannya dengan langkah nyata. Ini kalau kita dilanjutkan dengan sebuah langkah nyata, sebuah program, ini nanti setahun lagi tidak akan ada perubahannya. Maka kita harap, kita dorong nanti bapak-bapak kita hidup tadi ikut bersama-sama kita dunia wal akhirat. Kenapa? Karena nanti kita sudah ada meninggal, yang ada adalah keluarga beliau. Siapa keluarga beliau? Adalah ulama. Adalah ulama bersatu ambiar.